kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah engkau Raja, jalan Raja. Mari kita ulangi satu kali lagi, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Beri kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah engkau Raja, jalan Raja. Sungguh besar kau Tuhanku, engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah engkau Raja, jalan Raja. Terpujilah engkau Raja, terpujilah engkau Raja, jalan Raja. Terpujilah engkau Raja. Haleluya, amin.
bersyukur bahwa perbuatan-perbuatan Allah cukup dahsyat dan ajaib. Amin. Kita telah melihat perbuatan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Layak pada pagi hari ini kita datang memuji menyembah-Nya. Datang membawa segala kehidupan kita serahkan kembali untuk Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur buat segala keberadaan kami, buat perbuatan-perbuatan Allah yang sudah kami rasakan, betapa dahsyat dan heran dan ajaibnya Tuhan. Bahkan rencana-rencana Tuhan bagi kehidupan kami, kami percaya jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat dari apa yang kami tahu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyediakan segala sesuatunya bagi kami, Engkau yang memperlengkapi kami Tuhan untuk segala sesuatunya Tuhan. Kami kembalikan Tuhan pada saat ini, kami berdiri di hadapan Engkau Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Allah ya Bapa, menyembah Engkau saat ini, sebab Engkau sendiri pribadi yang layak, Kau Tuhan yang layak disembah, Kau Tuhan yang hidup, Kau Tuhan yang selalu perhatikan kehidupan kami, tangan-Mu tidak pernah lepas atas kehidupan kami Tuhan. Kami Tuhan, beracaralah bersama-sama dengan kami Tuhan, lawat kami, kehidupan kami Tuhan, dimanapun kami berada, Roh-Mu yang mempersatukan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah melalui hari-hari kami begitu luar biasa. Kami percaya Tuhan, hari-hari ke depan jauh lebih luar biasa karena ada Engkau yang bersama-sama dengan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah kepada Tuhan. Bertatang dan berjalan kepada Tuhan. Yes, kami berdoa pujian kami. Kami bawa hidup kami kepada Engkau. Haleluya. Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa-Ku. Kau telah mati, gantikan diriku.
menderita sama-sama akan ujian dengan iman kita yang akan terukur besar kasih setia Tuhan. Haleluya. Thank you.
Tiada kau ingat lagi
karena semua baik adanya. Dan saudara, hari ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Efesus, di Perjanjian Baru, di Efesus pasal yang kelima. Kita akan baca ayat yang ke-15, 16, yang ke-17. Saya akan lebih sharing pelajaran ini untuk kita melihat kembali kepada diri kita, menjadi evaluasi diri untuk kita semakin terarah kepada Tuhan. Mari kita akan baca di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 15, 16, dan 17. Saya akan bacakan buat kita semua, dimulai dari ayat yang ke-15. Karena itu, perhatikanlah dengan sesama, dengan saksama, bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat 17 saya kembali baca. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa. Ada penekanan yang begitu kuat bagi kita orang-orang percaya yang hidup di zaman pada hari-hari ini. Firman Tuhan katakan, perhatikanlah cara kita hidup supaya jangan seperti orang yang bodoh, tapi menjadi seperti orang yang arif. Menjadi, jangan sama seperti orang bebal, tapi sama seperti orang arif. Tahu kan bebal? Orang yang tidak mau dibentuk, tidak mau dinasehati, tidak mau diarahkan, tidak mau dituntun. Nah, itu saudara-saudara yang bebal sekarang ya. Seharusnya lewat penekanan firman Tuhan luar biasa, hari-hari ini gereja harus punya hati seorang hamba, hati seorang murid yang mau taat, yang mau merelakan segalanya untuk dibentuk oleh Tuhan, untuk diarahkan supaya apa yang menjadi janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita lewat firman-Nya itu akan terrealisasi. Saudara, saya selalu bilang bahwa Alkitab kita penuh dengan perjanjian. Karena itu Alkitab orang-orang Kristen dibilang, ditulis dengan perjanjian lama dan perjanjian baru. Lagi dipenuhi dengan banyak sekali perjanjian. Ingat saudara, sekalipun ada begitu banyak perjanjian dalam firman Tuhan, dalam Alkitab kita, saya mau katakan, kalau saudara tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan, saudara tidak akan mengalami janji-janji Tuhan. Ya, intinya kalau saudara meleburkan hati, hidupmu kepada kebenaran firman Tuhan, janji-janji Tuhan itu akan terrealisasi, akan terlaksana dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu setia dan adil, dan Dia adalah God of Covenant yang memegang perjanjian, maka Dia menggenapi apa yang Dia janjikan bagi saya dan saudara. Saudara, hari ini lewat kebenaran firman Tuhan ini, saya akan bahas tentang firman Tuhan. Saya beri judul tentang gagal paham. Gagal paham kehendak Tuhan. Ini kata yang lagi banyak kali kalau saudara di media sosial, saudara banyak temu. Kadang-kadang ada banyak komen-komen yang terjadi dalam satu topik pembicaraan di media sosial. Ya, biasanya gagal paham itu muncul kata gagal paham. Dan saya memberi judul khotbah pada saat ini dengan judul gagal paham kehendak Tuhan. Saudara, sebenarnya begini saudara. Kalau saya mau katakan bahwa ada banyak persoalan yang terjadi di dunia ini cuma karena gagal paham, ya, salah memahami, tidak memahami dengan benar maksud topik yang dibicarakan. Bahkan dalam lingkungan keluarga, lingkungan komunitas, kadang-kadang ada banyak konflik-konflik batin yang terjadi itu cuma karena gagal paham. Dan hari ini saya ingin lebih merujuk kepada supaya kita sebagai gereja Tuhan jangan sampai gagal paham tentang kehendak Tuhan. Jangan sampai kita tidak memahami apa yang menjadi rancangan Tuhan, yang menjadi rencana Tuhan atas hidup kita masing-masing. Seperti firman Tuhan katakan yang kita baca di dalam Efesus pasal 5. Sebab itu jangan ayat yang 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Penting sekali hari-hari ini untuk kita bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, sebagai representasi Tuhan. Saudara, saya mau katakan kalau gereja tak
tahu apa yang menjadi maksud Tuhan, tujuan ilahi dalam hidupnya, gereja itu akan berjalan dalam ketepatan, dalam kekuatan. Maka di dalam setiap lini kehidupan, dia akan memberi pengaruh yang kuat. Dia akan menerjemahkan nilai-nilai kerajaan surga di sana. Bahkan setiap orang yang ada, yang melihat dia, itu akan terbawa, akan terhisap di dalam pergerakan itu. Karena ada pengaruh yang begitu kuat bagi orang-orang yang percaya, yang mau menyelaraskan hati, yang mau terarah dalam kehendak kuasa Tuhan. Tapi saya mau katakan, kenyataannya hari-hari ada berapa banyak orang-orang percaya yang keluar dari rencana Tuhan cuma karena gagal memahami setiap rencana Tuhan. Mereka ingin, ya, hanya ingin menikmati janji-janji Tuhan yang sifatnya yang mengenakan daging, yang sifatnya bicara berkat Tuhan, bicara promosi. Siapa sih yang gak mau? Janji Tuhan memang gereja akan dibawa kepada level demi level, dinaikkan ke level lebih tinggi. Ada berkat demi berkat. Janji Tuhan, dia Tuhan adalah Jehovah Jireh yang menyediakan apa yang kita perlukan. Tapi ingat, untuk sampai ke titik itu ada proses demi proses yang harus dilalui. Kadang-kadang gereja cuma mau enaknya, tapi tidak mau pembentukannya. Ingat, Yesus untuk sampai ke kayu salib, wow, ada harga yang mahal yang harus dia bayar, melepaskan segalanya. Ya, keakuan, bahkan semua kejuntuk kedagingan, kehendak harus dilepaskan dan dia harus melakukan kehendak Bapa di surga. Inilah yang Tuhan inginkan. Saya mau katakan bahwa hari ini mari kita sama-sama belajar untuk memahami dengan benar apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jangan sampai kita gagal paham. Ada banyak orang yang berpikir bahwa dengan banyaknya aktivitas pelayanan, rajin beribadah, ya, belajar firman, wah, apalagi zaman sekarang saudara, untuk memahami firman Tuhan banyak sekali sumber, ada banyak literasi-literasi yang bisa kita, apalagi kita dibantu dengan teknologi, dengan media-media yang ada, itu mempermudah, ya, akses-akses kita untuk menambah wawasan, pengetahuan akan firman. Tapi jangan salah saudara, ada banyak peranggapan dengan banyaknya baca, dengan banyaknya beribadah, banyaknya pelayanan, itu akan memberi, yang akan menjadi satu jaminan bahwa kita itu menjadi pribadi yang menyukakan hati Tuhan. Saya mengatakan belum tentu. Rajinnya pelayanan belum tentu itu bisa menyukakan hati Tuhan. Ya, dengan kita rajinlah beribadah belum tentu itu menyukakan hati Tuhan. Walaupun kelihatannya itu baik, karena ada banyak bentuk orientasi manusia. Ada yang rajin beribadah supaya dilihat orang, ya, cari pengakuan manusia, ya, supaya gembala lihat, wah, atau orang-orang di dekat, ya, sekitar, ya, bahwa dia orang yang tak rajin beribadah, cuma cari pengakuan manusia. Ada orang yang rajin pelayanan demi popularitas, demi kebutuhan. Ada banyak orientasi yang terjadi dalam pengiringan kepada Tuhan. Ada banyak orang belajar firman supaya dilihat, oh, dia jago, dia memang ahli dalam kebenaran, dalam teologi, memahami kebenaran, memahami firman Tuhan. Ya, tujuannya cuma sampai di pengakuan manusia. Tapi pertanyaannya, apakah kita ada pengakuan surga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Ini yang harus kita pahami dengan jelas. Jangan sampai kita gagal paham. Ya, banyak orang berpikir bahwa dengan rajinnya beribadah, rajin pelayanan, oh, Tuhan pasti disenangkan. Baik memang saudara, harus kita dituntut untuk rajin beribadah, selalu harus memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan, harus mengkondisikan daging kita itu harus dipres, ditekan. So, kita harus melatih kehidupan kita untuk seiring searah dengan kehendak Tuhan. Tapi yang intinya saya mau katakan, isu yang paling penting dalam kehidupan kekristenan selalu bicara dari dalam diri kita, dari hati kita, dari batin kita, karena Tuhan melihat hati. Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Kita gak bisa tipu Tuhan. Kita gak bisa bersandiwara. Kita gak bisa berbohong di hadapan Tuhan. Semua nampak di hadapan Tuhan. Karena itu saya mau katakan, ada banyak orang rajin pelayanan, rajin beribadah, tapi masalah hidupnya terputar-putar di situ. Karakternya tidak mengalami perubahan. Hidupnya begitu-begitu aja. Tidak ada progres. Karena apa? Orientasi yang salah. Gagal paham dengan kehendak Tuhan. Gagal memahami rencana Tuhan. Sekian tahun mengiring Tuhan, sekian tahun jadi pejabat gereja, sekian tahun melayani sebagai penatua majelis gereja, hamba Tuhan, tapi tidak
secara pribadi kita dengan Tuhan, bahkan secara komunal kita beribadah, pastikan kita ketemu raja, kita ketemu Tuhan yang kita sembah, supaya kita akan mengalami hal-hal yang sangat dahsyat, hal-hal yang supernatural, hal-hal yang melampaui batasan, melampaui akal dan pikiran kita akan alami. Ya, perkara-perkara yang luar biasa itu akan terjadi, manifestasi kuasa Tuhan itu akan terjadi dalam hidupan kita. Karena itu jangan sampai kita menjadi orang percaya yang gegabah. Karena itu sudah harus setting dalam dari rumah, selalu sampaikan bawalah persembahan. Kita datang untuk memberi, bukan untuk menerima. Kita datang untuk menyembahyang nama yang untuk memberi persembahan yang apa. Ketika persembahan kita itu berkenan, Tuhan menerima, akan terjadi satu fellowship yang indah bersama Tuhan. Itu yang namanya intimasi. Kita akan mengalami Tuhan di dalamnya. Ketika terjadi, maka ini kalau yang namanya hubungan itu akan saling. Ada kata saling di dalamnya. Apa yang kau butuhkan, Tuhan akan menyatakan. Engkau butuh kekuatan, engkau butuh kelegaan, Dia sendiri akan melakukannya. Ketika hubungan itu terjadi, intinya hati yang haus, hati yang lapar akan Tuhan. Jangan datang ibadah cuma mau jumpa seremoninya, karena tata ibadah yang bagus, yang musiknya keren, solidernya, suaranya indah banget, ya tata panggungnya yang indah. Ya, saudara ketemu itu, saudara cuma mau cari hiburan, saudara harus ketemu aja, pastikan. Ini yang harus sampai saudara harus pahami benar-benar. Ketika engkau datang, engkau harus punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Haleluya. Supaya engkau tidak gagal paham. Kalau engkau punya pemahaman yang salah ketika engkau datang dalam satu ibadah, engkau cuma mencari hiburan. Datang di sana, tata panggungnya yang baik, sebenarnya di matamu mungkin kurang profesional dan segala macam di dalamnya. Saudara akan kecewa. Tapi ingat, mari firman Tuhan ingatkan, janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah kamu mengerti akan kehendak Tuhan. Haleluya. Saudara, boleh kita baca di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Ada satu ungkapan dari seorang Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Di Filipi, jemaat Filipi, kita lihat di Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Filipi yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang Dia kehendaki, seorang Rasul Paulus, dia bilang apa? Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Karena ini adalah sesuatu yang sangat esensi dalam kehidupan orang-orang percaya. Pertobatan tanpa pengenalan akan Tuhan itu akan jadi salah. Kita tidak akan menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Pertobatan tanpa pengenalan, kita harus kenal siapa yang kita sembah. Ketika kita kenal Tuhan, saya percaya saudara tidak perlu disuruh-suruh untuk datang beribadah. Kalau saudara tahu siapa yang saudara sembah, saudara kenal siapa Tuhanmu. Ketika engkau dalam persoalan, engkau tidak perlu disuruh-suruh dalam waktu hari berdoa. Tidak perlu disuruh lagi untuk melayani Tuhan. Untuk all-out di dalam Tuhan. Karena engkau tahu siapa Tuhanmu. Dan engkau bisa mengenali dirimu. Batasan-batasan manusiamu. Ini penting dalam kehidupan gereja. Ada banyak orang yang tidak sadar diri hari-hari ini. Ada banyak orang yang tidak sadar diri. Sadar bahwa sadarmu untuk kita maju di dalam Tuhan. Sadari bahwa engkau tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kemarin saya bicara banyak bahwa dengan keadaan kadang-kadang Tuhan harus mengingatkan kita karena saking bebalnya kita. Tuhan harus mengingatkan dengan kondisi dan keadaan bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Covid aja malah kita udah pusing setengah hari sudah. Bingung mau kemana. Saya mau katakan artinya Tuhan cuma lagi ingatin bahwa kita harus bergantung total sama Tuhan. Jangan gagal paham. Jangan pikir Tuhan cuma sumber berkat aja. Yes, Dia akan memberkati kita. Tapi ingat di sisi lain, Dia harus menata kehidupan kita supaya menjadi umat yang dipilih, menjadi umat yang kudus, yang layak di hadapan Tuhan. Itu harus dibentuk sudah. Pembentukan itu yang dihindari oleh banyak-banyak orang percaya. Ya, pembentukan yang seringkali dihindari oleh orang-orang Kristen. Tapi satu hal saya mau katakan, pembentukan itu yang namanya diuji, dibentuk untuk satu tujuan, menghasilkan kemuliaan
bagi nama Tuhan. Ya. Saya ini sudah memahami, mari renungkan baik-baik kebenaran firman Tuhan. Apa yang telah engkau alami dalam perjalanan kehidupan? Mari flashback, lihat kembali. Renungkan, ajar untuk penghitungan. Kita keluarga dari kitab Mazmur, ajar menghitung hari-hari. Supaya aku beroleh hati yang bijaksana. Hati yang mengerti, apa yang bijak mengerti kehendak Tuhan. Itu lihat keberadaanmu waktu yang lalu. Pertolongan Tuhan yang Tuhan kerjakan. Bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa. Ini akan membuat kita wow. Kita harus bergantung total sama Tuhan. Jangan sampai cuma hari ini engkau karena punya masalah. Mungkin karena hari ini engkau diterpa dengan masalah yang begitu berat. Sampai engkau mulai curiga, engkau mulai menyalahkan Tuhan. Karena ada banyak orang yang marah sama Tuhan. Ada banyak orang yang kecewa dengan Tuhan. Cuma karena masalahnya enggak kunjung selesai. Cuma karena persoalannya enggak kunjung selesai. Belum selesai satu datang yang lain. Akhirnya dia mulai marah dengan Tuhan. Kok Tuhan begini? Kok Tuhan begitu tega? Jadi curiga dengan Tuhan. Karena gagal paham. Sudah saya mau katakan. Ya. Hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita untuk membentuk karena rancangan Tuhan. Ini yang harus saudara ingat. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Hati-hati, ada satu kata yang sering saya bilang. Hati-hati dengan kata yang dibilang. Tuhan izinkan. Ya, Tuhan izinkan. Karena saya mau katakan tidak semua yang terjadi dalam hidup itu dalam seizin Tuhan. Ingat, karena adanya free will, adanya free will dalam kehidupan kita, karena kalau kita keluar dari jalan Tuhan, ya, kalaupun kita sudah ada dalam kehendak Tuhan dan masalah terjadi dan proses terjadi, oh, berarti seizin Tuhan. Tapi kadang-kadang kita sering pakai ini karena seizin Tuhan, padahal kitanya yang gak akurat, hidup kita yang gak akurat dalam hidup, dalam perjalanan kehidupan. Saya mau katakan hati-hati aja menggunakan kata seizin Tuhan, karena itu kita harus jangan sampai kita gagal paham di sini. Ya, sampai-sampai kalau kita pakai ini, wah Tuhan kok, kalau seizin Tuhan, Tuhan merancangkan kecelakaan, kok Tuhan merancangkan masalah begini. Kan rancangan Tuhan damai sejahtera, kita bisa salah kaprah di sini sebenarnya. Kita bisa salah arah di sini. Jadi hati-hati menggunakan kata, oh ini seizin Tuhan. Jadi saudara, haleluya. Mari kita lihat baik, simak baik kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Persoalan demi persoalan yang terjadi, ya. Masalah yang Tuhan yang terjadi yang diizinkan Tuhan dalam kehidupan orang-orang percaya artinya Tuhan ingin apa? Melihat kualitas hati kita. Karena dengan persoalan itu dengan problem yang terjadi dalam kehidupan, ya kualitas hati itu akan diketahui. Orang itu akan terlihat ketika ada ujian. Karena itu di bahasa Alkitab ada yang namanya pencobaan dan ada yang namanya ujian. Nah ini juga kita jangan sampai gagal paham ya. Kita harus pahami baik-baik. Kalau pencobaan untuk mengeluarkan hal yang buruk dalam diri kita. Pencobaan lebih kepada mengeluarkan hal yang buruk. Ya, saudara tahu di firman Tuhan dikatakan di dalam Yakobus 1 ayat 14, kita dicobai karena keinginan. Saking banyaknya keinginan, kita dicoba. Ini cuma pakai itu. Karena manusia itu daging ini banyak sekali keinginan. Kita dicobai karena keinginan. Karena itu mengeluarkan hal yang buruk. Tapi kalau ujian, ya, untuk mengeluarkan hal yang baik, hal yang berkualitas, hal yang terbaik. Contohnya sudah orang yang anak kalau TK ketika dia diuji dia untuk naik level kelas 1, kelas 2, ya. Sebelum dia naik ke level berikutnya dia harus diuji. Artinya ujian itu untuk mengeluarkan yang terbaik, memunculkan yang terbaik yang berkualitas. Jadi lewat pergumulan, lewat masalah kehidupan saya mau katakan ujian-ujian yang terjadi dalam kehidupan kita itu akan menghasilkan kualitas hati yang murni. Hati ini respon hatinya akan terlihat ketika orang dalam masalah. Coba lihat aja orang dalam masalah kalau dia dekat dengan Tuhan, kelihatan banget responnya. Beda banget responnya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Responnya pasti baik, pasti tetap terarah kepada Tuhan dan akan mempermuliakan nama Tuhan. Ya, masalah juga untuk memaksimalkan kekuatan kita. Tujuan persoalan masalah ini sudut pandang yang harus kita tahu bahwa kadang-kadang orang anti takut dengan masalah karena pikirnya masalah itu akan menjatuhkan. Itu sudut pandang yang salah, gagal paham. Banyak orang pikir menghindari masalah karena dengan masalah pasti dia akan terjerumus dan dia akan jatuh. Masalah yang akan membuat dia jatuh dan tidak bisa bangkit. Tapi masalah dipakai oleh Tuhan untuk memunculkan ya, sesuatu kekuatan.
kekuatan ya untuk memaksimalkan kekuatan kita. Ya. Saudara tahu ada yang namanya istilah yang sering dengar, power of kepepet. Orang yang lagi kepepet lagi masalah, segala cara dia akan menggunakan. Dia akan lari. Atau lagi kalau saudara lihat maling yang lagi dikejar oleh polisi, wow, dia lari begitu cepat. Sampai-sampai pun pagar mungkin lebih tinggi dari bobot badan, dari tinggi badannya, mungkin bisa aja dia lompat ini itu. Cuman karena dalam kepepet lagi dikejar. Begitu juga saudara, justru lewat persoalan saya mau katakan, orang akan melihat dia akan memaksimalkan kekuatan, mengeluarkan semuanya. Justru kalau di zona-zona nyaman tidak akan terjadi itu. Ya. Lewat masalah kita akan memaksimalkan kekuatan. Ya, juga masalah atau problem itu akan membuat kita untuk naik level, dibawa kepada level yang berikutnya. Ya. Krisis terjadi karena ketidaknyamanan. Ya, karena kita tidak ada di tempat yang semestinya. Krisis itu terjadi, orang banyak kali depresi karena ada di tempat yang enggak nyaman. Ya, ada di tempat yang nyamannya dia stres, dia depresi dan segala macam. Untuk supaya kita keluar, kita harus ada di level itu karena diizinkan persoalan ujian ini supaya kita melangkah menjadi batu loncat untuk kita maju naik kepada level berikutnya. Hal ini perspektif yang harus kita pahami supaya kita nggak gagal paham. Kita nggak melihat masalah itu sebagai ancaman, tapi kita melihat masalah sebagai proses, sebagai promosi Tuhan dalam kehidupan orang-orang percaya. Sama seperti pandangan Daud, ya Saul dan Daud itu punya pandangan yang berbeda ketika melihat Goliat. Saul melihat Goliat sebagai ancaman, tapi Daud melihat Goliat sebagai promosi Tuhan. Itu pandangan yang berbeda. Itu kadang-kadang kita hampir sama. Gambaran gereja hari-hari sama seperti pandangan Saul dan pandangan Daud. Mereka punya perspektif yang berbeda. Gagal paham melihat rencana Tuhan. Padahal dibalik semua persoalan, dibalik semua bentukan dari Tuhan, Tuhan punya rencana yang indah. Dia ingin membawa kita ke dalam level kedewasaan, ke level yang lebih baik lagi. Untuk kita semakin mengalami Tuhan, mengalami janji-janji yang luar biasa. Ya, yang lebih lagi, masalah akan menunjukkan identitas. Masalah akan menunjukkan identitas, menunjukkan siapa kita. Kelihatan, seperti saya bilang tadi, kelihatan kok. Ya, kalau anak Tuhan, dia akan menyikapi masalah itu, persoalan ini seturut dengan pandangan firman. Karena pergaulannya dengan firman Tuhan. Cara pandangnya, sudut pandang yang diambil adalah sudut pandang firman. Tapi kalau orang dunia, ya dia pakai dengan cara pandang dunia. Ya, masalah sebenarnya. Ya, masalah adalah satu hal yang akan membawa kepada hal ini. Cuma satu contoh aja yang kadang-kadang orang-orang percaya gagal paham melihat masalah, belum lagi dengan hal-hal yang lain. Ya. Belum lagi bicara tentang berkah. Saya harap mari kita mengerti dengan benar, jangan kamu bodoh tapi mengerti kehendak Tuhan. Karena di akhir zaman ini ada begitu banyak bentuk pengajaran yang kadang-kadang ujung-ujungnya cuma menguap, mengenakan daging doang. Kita harus peka, kita harus terarah. Karena itu jangan sampai kita gagal paham dalam rencana Tuhan. Kasih makan rohmu supaya engkau tetap ada dalam kehendak Tuhan. Ya? Tetap engkau bergairah di dalam Tuhan. Ya? Ada hubungan yang manis yang terus tercipta dengan Tuhan. Dan perjanjian Tuhan akan terus diberitakan bagi kita sebagai gereja Tuhan. Sudah, firman Tuhan katakan, ya di dalam Mazmur 25 itu ayat yang sangat luar biasa, ayat yang favorit. Ya, Mazmur 25 ayat 14 itu bilang, Tuhan bergaul kerik dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Supaya kita menjadi gereja yang tidak gagal paham kehendak Tuhan. Kita harus bergaul dengan Tuhan. Ini harus kita punya, harus mengambil keputusan untuk terus datang di hadapan Tuhan. Kalau kemarin kita kemarin kita belajar di KKA itu bicara tentang membangun kedalaman. Ya, harus masuk ini bicara tentang keintiman, membangun kedalaman itu ada di tempat yang sepi, yang hening. Kita harus masuk area ini dan butuh harga yang mahal untuk masuk. Karena untuk mengambil sesuatu yang ada di kedalaman kan butuh harga. Itu sering pernah saya katakan. Ya kan? Untuk mengambil sesuatu yang berharga kayak jenis-jenis ikan tertentu yang punya nilai, ya, namanya ada yang namanya tuna sirip biru, nah itu ada di laut dalam, ya. Mengambil mereka, ya,
Ya nggak bisa cuma pakai jala doang ambil di permukaan, enggak. Kalau ikan teri ya, ya. Kita harus menyiapkan alat untuk menangkap ikan, jenis-jenis ikan tertentu. Karena itu di kedalaman itu ada banyak nilai, ada banyak harga, harta-harta yang luar biasa. Karena itu gereja harus ada di dalam kedalaman. Dan memang harganya, kenapa saya bilang mahal? Mahalnya karena ada nyawa keakuan kita harus dirontokkan. Kedagingan kita harus dirontokkan. Ini yang membuat mahal. Yang membuat kita mahal itu karena gaya hidup kita, kedagingan kita. Harga inilah yang harus kita rontokkan untuk kita masuk. Mengalami Tuhan lebih dalam lagi. Ya. Karena daging, kecenderungan daging lebih kepada dosa. Dan dosa merupakan pemisah kita dengan Tuhan. Karena itu arahkan hati di hadapan Tuhan. Ini yang harus kita benar-benar pahami. Pahami baik-baik. Tuhan bergaul karib. Mazmur 25 ayat 14 tadi bilang, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan perjanjiannya. Ini yang kita mau, kan? Kita mau mengerti dengan benar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Perjanjian Tuhan. Maksudnya Tuhan apa? Rancangan Tuhan dalam kehidupan kita apa? Rahasianya simple. Bergaul dengan Tuhan. Supaya kita gak gagal paham. Kalau orang cuma tahu Tuhan cuma di permukaan doang, kita banyak akan menjadi orang Kristen yang gagal paham. Itu yang namanya orang Kristen yang jarang mengucap syukur. Yang penuh dengan komplainan. Tidak ada ucapan syukur. Tapi kalau orang yang masuk lebih dalam, mengalami Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Kata yada. Kata yada itu, kata Ibrani itu kata yada. Mengenal Tuhan, intimasi dengan Tuhan. Betul. Bahan di hadapan Tuhan ada intimasi. Kata Yunani itu keluar kata ginosko, mengerti, mengenal kehendak Tuhan. Kalau saudara mengenal Tuhan, saudara bergaul dengan Tuhan, sudut pandangmu menjadi sudut pandang yang benar, searah, sevisi dengan apa yang jadi kehendak Tuhan. Kita gak akan jadi orang-orang Kristen yang gagal paham. Kalau kita gagal paham, kita gak akan bisa menjadi representasinya Bapa di sana. Hidup kita gak akan akurat. Kita gak akan akurat. Kita akan diombang-ambingkan dan banyak sekali benturan-benturan akan terjadi dalam hidup. Dan kita akan gagal. Karena itu saya dorong umat-umat Tuhan, siapapun yang menyaksikan rekaman ini, dimanapun saudara berada, dalam kondisi apapun saudara, saya mau katakan, mari arahkan hidupmu kepada Tuhan. Bangun hubungan. Belum terlambat. Mungkin waktu yang lalu kau mungkin sibuk dengan apa yang menjadi pencapaian, apa yang menjadi visimu, keinginan hatimu aja. Tapi hari ini mulailah beralih kepada apa yang menjadi keinginan Bapa. Kejar keinginan Tuhan, bukan kejar keinginan kita. Kejar apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam hidup, apapun, berapapun harga yang harus dibayar, lakukanlah itu. Karena saudara akan melihat janji Tuhan, karena Dia Bapa yang setia, yang tidak mengingkari perjanjian. Kalau Dia berjanji, Dia pasti menepatinya. Haleluya. Mari saudara, pengenalan akan Tuhan akan membuat kita tetap tepat sasaran menjadi gereja yang maksimal. Ya, di Mazmur 103 ayat yang ke-7, ya, firman Tuhan katakan, Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Ada dua perbedaan. Musa diperkenalkan jalan-jalan, ditunjukkan, telah dinyatakan jalan-jalan Tuhan, telah diberitahukan jalan-jalan Tuhan kepada Musa. Tapi kepada bangsa Israel cuma ditunjukkan perbuatan-perbuatan. Orang yang gak mau main di area kedalaman, dia cuma akan melihat dari sisi wahnya aja. Mujizat, oh Tuhan bisa buat. Dan itu gampang diseret. Ketika setan bisa buat mujizat, saudara bisa keseret kesana nanti. Tapi Musa berbeda dengan bangsa Israel, saya mau katakan. Sekalipun mereka mengalami pada gurun yang sama, proses yang sama, tapi cara pandang yang berbeda. Karena Musa adalah seorang yang mau melekatkan hati, seorang pemburu Tuhan, yang mau mengenal Tuhan. Ya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Bahkan Musa gak pernah salah sepuas. Ketika dia berhadapan dengan Tuhan, dia sampai bilang, Tuhan tunjukkan wajahmu. Wow. Ketika dalam masalah yang begitu besar di padang gurun, maka ada sebagian bangsa Israel yang ditelan oleh bumi. Musa bilang, Tuhan, kalau bukan Tuhan yang berjalan bersama kami, jangan suruh melangkah. Ini luar biasa ini Musa. Sampai Tuhan kepada Musa telah ditunjukkan, telah dinyatakan.
sesungguhnya Tuhan akan menyatakan sendiri secara spesifik dalam hidupmu. Engkau cuma bisa melihat wow. Tapi Tuhan sendiri akan menyatakan itu. Dan engkau tidak akan pernah khawatir ketika goncangan terjadi. Engkau sikap kuat. Engkau tidak akan terpengaruh dengan apapun. Karena engkau telah membangun kedalaman. Engkau tahu esensi hidup. Untuk apa engkau ada. Engkau tahu siapa dirimu di dalam Tuhan. Jadi goncangan apapun tidak akan mempengaruhi hidupmu. Engkau akan terus berjalan dalam kekuatan kuasa Tuhan. Karena apa? Karena engkau terus terarah, terhubung dengan Bapa. Ia ada. Ya. Mengenal Tuhan. Mengenal siapa yang sama. Penting banget. Jangan sampai kita jadi orang yang gagal paham. Ya. Karena di akhir zaman ini, banyak orang-orang Kristen yang jadi orang Kristen yang bebal. Tidak bijaksana. Hati-hati jangan sampai seperti perumpamaan gadis yang bijaksana dan gadis bodoh. Kita harus menjadi orang yang bijaksana. Untuk bijaksana belajar menghargai segala berkat Tuhan. Berkat itu jangan dihitung cuma karena materi promosinya. Lewat persoalan itu berkat juga. Seperti yang saya bahas tadi, menunjukkan kualitas hati tadi. Sudah bisa tahu, sudah memaksimalkan kekuatan. Itu penting. Itu berkat yang tak ternilai, yang tidak bisa dibayar dengan uang. Akan menunjukkan identitas kita dengan benar. Karena itu pahami. Ini hanya sebagian saja yang saya sampaikan untuk supaya kita nggak gagal paham, kita nggak jadi orang Kristen yang suka kecewa, yang jadi suka sayang diri ketika jawaban belum kunjung tiba. Oh Tuhan begitu. Ya mulai menyalahkan semuanya. Kita nggak akan jadi orang Kristen yang baik yang begitu yang suka mempersalahkan. Sama seperti anak saya, karena saya punya balita. Kalau apa yang terjadi dengan dirinya tidak seiring, kadang-kadang dia cuma menyalahkan kakaknya, menyalahkan orang-orang di sekitar, menyalahkan kakaknya. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang baik rohani. Jangan seperti itu. Bangun kedalaman sekalipun harganya berarti itu kedagingan kita. Bayar harga untuk mengalami Tuhan. Haleluya. Saya mendorong umat-umat Tuhan. Ketika kita mengalami, kita gak akan gagal. Karena orang yang terarah dengan Tuhan, orang-orang itulah yang akan menerima janji. Bahkan surga yang kekal yang dijanjikan itu akan dinikmati. Biarlah perlindungan firman Tuhan ini menjadi kekuatan. Ingat baik-baik, jangan gagal paham. Saudara boleh bilang kalau saudara menyaksikan siaran ini, mungkin ada teman di samping kiri, samping kanan. Saudara boleh tengok kiri dan kanan dan bilang, jangan gagal paham. Jangan gagal paham dengan kehendak Tuhan. Supaya kita bisa akan terarah mata kita dan akan terus mempermuliakan Tuhan. Ya? Intinya hati yang terarah. Jangan sampai kita ditipu oleh setan karena tidak memiliki pengetahuan yang benar. Bukan berarti saya bilang tadi dengan belajar firman itu salah, tak? Belajar itu penting. Tapi kalau tidak membangun ke dalam itu jadi nol. Jangan cuma sekedar tahu. Sama seperti orang Farisi. Tuhan bilang, ahli-ahli kalau kamu kebagaikan kuburan yang berlabur putih, kelihatannya indah di luar. Di labur putih. Tapi di dalamnya mati. Penuh dulang. Tidak ada kehidupan. Jangan jadi orang Kristen yang kelihatan luarnya baik. Tapi di dalamnya labur, tidak ada kehidupan. Tidak ada Tuhan yang jangan sampai. Jangan biarkan iblis tipu kita. Jangan biarkan iblis tipu kita sama seperti Adam dan Hawa ditipu oleh si setan. Cuma ditipu karena gagal paham dengan kehendak Tuhan. Akhirnya jatuh dalam dosa. Ini jadi peringatan bagi saya dan saudara. Janganlah jadi orang Kristen yang bodoh, tapi jadilah orang Kristen yang mengerti kehendak Tuhan. Alami Tuhan, bangun pengenalan, bangun kesungguhan dengan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan menyatakannya. Saya berdoa setiap saudara yang menyaksikan siaran ini, yang meresponi kehendak Tuhan, meresponi apa yang jadi kehendak Tuhan, apa yang jadi suara Tuhan. Saya berdoa ada kekuatan roh, ada kemampuan, ada sukacita. Bahkan ada hal-hal yang baru yang akan dibukakan. Ada rahasia-rahasia kehendak kuasa Tuhan yang akan Tuhan bukakan atas kita. Terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan kuasa Tuhan menaungi hidupmu. Hidupmu menjadi seorang yang punya roh yang menyala-nyala. Dan memberikan dampak bagi kerajaan surga. Dalam nama Yesus. Berdoa biar itu terjadi bagi setiap orang-orang yang menyaksikan. Dan saudara, mari ingat baik-baik apa yang jadi pesan firman Tuhan. Apa yang telah 20 tahun hidupmu hari ini lewat ketika kau menyaksikan jalan, tangkap dan terjemahkan.
Tuhan memberkati kita semua dalam kehendak kuasanya. Kita maju untuk menang. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, saya akan berdoa mensyukuri kebenaran firman Tuhan yang telah kita terima pada saat ini. Haleluya. Angkat kedua tanganmu dan kau boleh bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. We thank you Lord. Ajar kami mengerti, ajar kami memahami isi hati-Mu Tuhan. Karena inilah yang terpenting yang harus ada dalam kehidupan kami. Pengertian yang benar, pemahaman yang benar akan setiap kehendak Tuhan. Supaya hari-hari kami menjadi gereja, bukan saja sekedar menjadi gereja yang rajin beribadah, rajin pelayanan, tapi kami menjadi gereja yang bergerak dalam kehendak kuasa Tuhan. Biar ini terjadi dalam kehidupan kami, dalam komunitas kami, dalam keluarga kami Tuhan. Biar ini terus Tuhan realisasi, kami menjadi orang-orangnya Tuhan yang dipilih Tuhan, dipakai Tuhan di akhir zaman untuk menggenapkan janji Tuhan. Dan biarlah kemuliaan Tuhan terjadi dalam langkah-langkah hidup. Nama Tuhan dimuliakan. Nilai-nilai kerajaan surga akan diterjemahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar setiap yang menerima firman ini, yang melakukan ini, yang menerjemahkan, berkat-berkat Tuhan itu terjadi. Berkat-berkat Tuhan, kuasa Tuhan dialami setiap pribadi pribadi yang ada. Terpujilah nama Tuhan, memberkati setiap pribadi-pribadi yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera dan kekuatan Tuhan, pengurapan Tuhan ada dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran Tuhan, kami bersyukur buat anugerah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Sumber berkat dalam kehidupan kita semua. Karena itu terimalah berkat
Karena Tuhan berfirman, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai, sejahtera. Biarlah kasih setia Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupanmu dimanapun kau berada dalam kehendak Tuhan mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Mari kita bersama-sama mengatakan Amin.